Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan Kudus dan sekitarnya yang hari ini sedang berkumpul di acara Festival Kudus 2022. Tentu acara ini begitu menariknya karena banyak karya yang ditampilkan dari Kudus. Bapak Ibu tahu nggak? Kudus itu terkenal banyak sekali. Religiusnya terkenal sehingga wisata religinya luar biasa. UMKM-nya, kalau kita bicara bordir bajunya ibu-ibu, oh Kudus itu suaranya sudah ada di mana-mana. Lalu kalau kita bicara kemajuan dari multimedianya, di Kudus ada sekolah yang hebat sekali, sekolah multimedia, sekolah kuliner ya, bahkan untuk maritim, dan itu ada di Kudus. Dan saya menyampaikan terima kasih kawan-kawan yang sangat aktif mempromosikan Kudus. Sukses selalu, salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang terhormat Ketua Forum Komunitas Masyarakat Kudus, Marsekal Madya TNI Purnawirawan, Bapak Eris Herianto. Gubernur Jawa Tengah, sahabat saya Bapak Ganjar Pranowo. Bupati Kudus, Bapak H.M. Hartopo. Dan yang paling saya cintai, masyarakat Kudus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga Kudus Festival 2022 dapat terlaksana pada hari ini. Saya mengapresiasi upaya Forum Komunikasi Masyarakat Kudus yang berkolaborasi dengan Yayasan BUMN dan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Khususnya melalui penyelenggaraan event. Kudus memiliki potensi wisata yang beragam. Dikenal sebagai kota wali, Kudus memiliki potensi wisata religi dengan adanya dua makam sunan dari 9 wali penyebar agama Islam di Tanah Jawa, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria. Selain itu, Kudus juga terkenal akan kulinernya seperti soto ayam khas Kudus, nasi pindang kerbau, garang asem, dan masih banyak lagi. Saya mengajak seluruh masyarakat Kudus untuk berpartisipasi aktif pada Kudus Festival 2022 dan ekonomi kreatif saya harapkan untuk bangkit. Saya harap juga festival ini bisa menggaungkan pariwisata untuk segera dibangkitkan mengingat kita sudah 2 tahun menghadapi pandemi. Harapannya ekonomi kreatif Kudus juga bisa meningkatkan kunjungan wisatawan, membuka peluang ekonomi dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Bersama jaga Indonesia, bangkitlah pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Oh, wow.
Thank you.